Maaf, Den. Bocah sombong, apa yang kamu perbuat? Kian Santang melihat di pasar. Dia sudah berubah jadi sombong, buta dan jahat. Malah bikin kerusuhan di pasar lagi. Memangnya kenapa kalau aku buat kerusuhan? Kalian keberatan. Tapi itu dosa, Maesa. Aku tidak peduli. Terus kalian mau apa? Kami tidak mau bertemanmu lagi. Rasakan ini. Sepertinya kita sudah sampai. Nusantara? Ya. Coba kamu rasakan udaranya. Kamu lihat keadaan alamnya. Tepat seperti apa yang telah ditulis oleh para musafir yang pernah singgah di negeri ini. Tapi, sepertinya nggak ada yang istimewa, Kak. Jangan salah kamu. Negeri ini bisa diibaratkan air yang dalam dan tenang. Kita tidak akan pernah bisa menduga yang ada di dalamnya. Aku jadi semakin semangat untuk bertemu dengan pendekar dari negeri ini. Saya buat apa sih mereka? Jangan terlalu percaya diri kamu. Sepertinya perampok, Kak. Di mana-mana perampok itu kejenyahnya tertawa saja. Dan kelihatannya sangat biasa, lumayan buat pemanasan, Kak. Ayo, ambil barang-barangnya. Bener pohon ini yang mau ditebang? Iya. Perasaanku jadi merinding, Kang. Itu perasaanmu saja. Ayo tebang. Dahara. Kang, Kang. Sini, Kang. Dahara, Kang. Dahara! Ada pohon bendara! Ada pohon bendara! Enaun, Kang. Ada pohon bendara. Ada api itu, Kak. Ada pohon bendara, Pak Gu. Di mana? Di sebelah sana, Pak Gu. Ayo, orang tinggal ikat, tuh. Ayo. Astagfirullahaladzim. Aneh sekali pohon ini bisa mengeluarkan darah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Paman? Ini, Den. Pohon aneh mengeluarkan darah, Den. Ada yang nggak beres, Rai. Benar, Kakak. Ini sih bukan darah, Paman. Terus? Apa, Den? Ini adalah makhluk jahat yang berusaha menghalangi pembuatan suruh kita. Maaf, Den. Kita kasih sesajen, lalu kita minta izin pada jin penunggu pohon ini. Tidak perlu, Paman. Itu namanya bersekutu dengan setan. Itu syirik, Paman. Terus gimana, Den? Kita hajar, Paman. Kita usir makhluk yang menghalangi pekerjaan mulia kita. Aduh, Den. Saya tidak bisa, Den. Akan aku coba, Paman. Insya Allah, makhluk jahat itu akan pergi. Sekarang paman-paman menghindar dari aku. Ayo, sudah. Ayo. Al-Ladhi was fisu fisu
panas. Anak manusia, berani sekali kamu mengganggu ketenangan kami. Bukan aku yang mengganggu, tapi kamu. Kamu yang menghalangi manusia untuk berbuat baik. Memang itu pekerjaan kami. Pergi kalian, tempat ini akan kami bangun surau. Boleh saja, asal siapkan tumbal, kepala kerbau, kembang tujuh rupa, air dari tujuh sumur, dan sesaji lainnya. Ya. Aku tidak mau melakukan perbuatan syirik. Kalau begitu, kamu akan kami makan. Aku tidak takut, setan. Ayo kejar aku. Lihat! Hei, kenapa kamu lari ke sini? Aku tidak lari. Aku cuma mencari tempat yang luas. Sama saja. Di sana atau di sini, kamu akan tetap mati, bocah nakal. Setan tidak bisa mengalahkan orang beriman. Pulanglah ke alammu. Ah, anak ini sudah menghina kita. Ya, ayo kita hajar dia. Ya. Raden Kian Santang tidak bergerak sama sekali. Ada apa ya? Ya, saya juga khawatir. Coba kamu periksa. Baik. Jangan! Aduh. Silakan Paman. Insya Allah, pohon ini bisa ditebang. Jaden. Jangan takut, Paman. Itu cuma pohon. Dan jangan lupa, sebelum menebang, baca bismillah. Ya, Den. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar perempuan jahat. Jangan ganggu kami. Pergi kamu. Boleh. Aku akan pergi dari sini dan tidak mengganggu kalian lagi. Asal kalian semua berjanji untuk tidak membangun surau ini lagi. Dasar penjahat! Ayo serang! Dasar manusia bodoh! Kalian semua bukan tandinganku! Belum kapok juga kamu, Nyai. Lain kali kita berjumpa lagi.